Assalamualaikum dan salam perpaduan. Edisi Selasa 17 Januari 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Terengganu mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Kerajaan akan beri tumpuan kepada sektor perkhidmatan dalam belanjawan 2023 yang akan dibentang pada 24 Februari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia termasuk sektor perkhidmatan dalam teknologi hijau, ekonomi digital serta perusahaan kecil dan sederhana IKS. Beliau yang juga Menteri Kewangan menjelaskan dasar kerajaan perlu meningkatkan keupayaan sektor IKS yang dilihat berpotensi tinggi bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Tetapi kalau dari segi dasar kerajaan harus lebih tertumpu untuk mengupayakan IKS ini. Kerana bidang ini punya potensi besar dan melibatkan jumlah pekerja yang besar. Dan mengajak mereka, mengangkat keupayaan mereka untuk bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Perdana Menteri berucap dalam Majlis Dialog Belanjawan 2023 bertema membangun masyarakat mandani di Putrajaya.